Dilansir dari RMOL, jelang 22 Mei, Purnawirawan Jenderal TNI Polri gelar pertemuan tertutup. Para Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri menggelar pertemuan tertutup di Pesio Restoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat 17 Mei, malam. Malam ini dari PPAD, PPABRI, PPAU, PPAL, dan PP Polri berkumpul dalam rangka berusaha memberikan sumbangsi pikiran terhadap aparat yang bertugas terhadap situasi saat ini, menghadapi tanggal 22 Mei, kata Agum Gumelar. Agum menekankan, perbedaan pilihan adalah satu hal yang bersifat sementara. Ketika gelaran Pilpres telah selesai pada hari telah ditetapkan nanti 22 Mei, maka perbedaan telah selesai. Ketika Pilpres selesai, kapan Pilpres selesai tanggal 22? Jadi setelah 22 itu Pilpres selesai, ujar Agum. Di antara yang hadir ialah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Legend Purnawirawan Kiki Syahnakri, Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, Jenderal Purnawirawan Wiranto, Jenderal Purnawirawan Bambang Hindarso Danuri, Komjen Purnawirawan Goris Mire, Mejen Purnawirawan Muhdi PR, Jenderal Purnawirawan Subagio HS, Legend Purnawirawan Saiful Sulun, Legend Purnawirawan Tarub, Komjen Purnawirawan Makbul, dan Irjen Purnawirawan Sunarko.